Everything changes. Yo, what's up everyone? Snoop Noob di sini dan kali ini kita akan bermain game baru yang ada di Indonesia atau region Indonesia ya, yaitu Destiny Warfare. Game ini baru masuk di region Indonesia sekiranya satu hari yang lalu. Dan saya baru saja mengunduhnya sekitar lama banget ya, 30 menit yang lalu. Karena ukurannya berapa coba? Gak berat, ukurannya gak berat. Cuma setengah giga coy. Setengah giga. Astaga, apa-apaan tuh coba setengah giga. Oke, kita sudah masuk. Ya, tadi ada sedikit. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba first close itu pada saat tutorial ya. Jadi tutorial sudah selesai. Saya tadi disuruh perang, langsung perang gitu. Saya nggak tahu kenapa kok langsung disuruh perang ya. Langsung kita ulangi saja ya. Kita ulangi. Oke, di sini kita ada perlengkapan. Oke. Tadi saya disuruh upgrade senjata. Oke. Kamu bisa membeli senjata dengan emas. Ini yang tulisan G di sini. Dan ini apa saya nggak tahu. Ini kredit ya. Dan peralatan akan dibuka. Maksudnya senjata-senjata baru akan dibuka setiap kamu naik level coy. Ya seperti ini yang ada di tulisan ini. Ya kamu harus naik level 10 baru bisa membeli senjata ini coy. Jatanya keren-keren banget, yakin jatanya keren-keren banget ini. Ya tapi yang bikin kesel itu harganya agak mahal ya. Harganya agak mahal ini. Astaga. Ya, oh tipe laser coy, mantap jiwa banget. Dan kamu juga bisa membeli karakter. Tadi karakternya di mana? Oh ini. Rekrut. Oke. Kamu bisa membeli karakternya sekitarnya ya seperti ini role ya, bukan karakter kayaknya ya. Role tank, medis, pembunuh, penghancur, dan penyerbu. Setiap role pasti beda-beda efeknya atau beda-beda statnya ya. Ini saya nggak tahu ini apa, ini tidak ada drone salve. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, mungkin teman tambahan ya. Ya seperti apa ya, yang suka counter gitu atau yang sudah cover gitu ya, pakai ini, pakai drone kayak gini. Saya nggak berani membelinya karena saya belum tahu permainan ini apa. Oke, langsung. Oh ini ada gadget. Nah ini yang paling gokil nih coy. Jatah pertama kamu atau pisau pertama kamu itu adalah sebuah tongkat listrik. Saya nggak tahu ini maksudnya apa ini tongkat listrik. Tapi jatah lainnya, wih di mantep banget coy. Ya ini pedang plasma, wih di keren coy. Yakin keren banget ini. Tapi ini apaan coba, pemukul tongkat, astaga. Bag yang ini nih, wih di ada petir-petirnya, ada apa itu, apa itu warna merah apa itu ya, saya nggak tahu itu. Dan ini coy, gergaji coy. Ya gorok temen coy, gorok temen digorok. Aduh jangan coy, janganlah. Oke, semuanya sudah ya. Oh ini saya nggak tahu ini apa ya, nggak usah dibahas lah. Oh ini cuma granat coy, granat tadi berarti memasap sama bus ya, buat nambah nyawa gitu. Oke, langsung saja kita. Apa ini, peti gratis dapatkan sekarang. Anda akan mendapatkan peti iklan setelah nonton iklan. Iklan mau gak. Sudah gak mau lihat iklan. Maju perang tadi gue bilang. Dreadnought Deathmatch. Oke, kita sudah masuk. Saya tim apa ya, saya nggak tahu nih warna timnya gimana. Astaga bodoh lah, ntar aja kita mulai. Oke, saya nggak tahu ini saya tim apa. Yakin saya nggak tahu ini saya tim apa ini. Seperti, sudah selesai. Lah,
Gue belum ngapa-ngapain, seri coba. Astaga, ah, cuma dua orang. Oh iya, ini game baru ya di server Asia ya. Pemainnya juga sedikit-sedikit banget. Ya helah, ya udahlah. Tadi gue belum ngapa-ngapain lagi, anjay. Udah, lanjutkan battle berikutnya aja. Kita tunggu sekitar 2 detik. Oh, ada satu pemain. Oke, widih, bener-bener tuh temen langsung nembak coy, langsung bunuh. Astaga, oh ini ada, bisa kamu bisa double jump aja ini ya, menggunakan boost apa itu, roket-roket tambahan kayaknya. Ada seseorang di sana, suaranya coy real banget coy, suara berjalan di atas besi coy. Kenapa dia tadi dia di sana? Astaga, aku ditembak itu. Oh, astaga. Ternyata dia ngintip di situ. Astaga. Awas lu ya. Oke. Kamu di sini nggak lihat bagaimana ganti jatah kan? Nah, ganti jatahnya itu seperti ini, coy. Kita tap jatahnya lalu kita geser. Ya. Yeah. Untuk reload, reload. Ini nembaknya otomatis ya. Ya seperti jika musuh jika kursor atau titik dots ini mengenai musuh, dia akan menembak otomatis. Nah. Ya. Double jab untuk jam. Asik, hidup gue terlalu tenang di sini. Gue agak macet-macet. Oh, bukan ini, bukan macet. Saya tersetak di sana tadi. Ngapain ya? Kok bosan gue? Astaga. Oh, itu dia. Widih, nah. Ini kalau reload, kamu butuh reload ya. Tinggal tap saja senjatanya dan itu reload sendiri. Ini yang gue kagak. Ya gitulah. Ya, asik. Yang gue asikin ini. Ya, double jam. Asik. Bisa maling jatah. Oh, di sini ada medical kit, coy. Ambil. Ini bukan medical kit. Wah, lah yang tadi saya. Oh, ada armornya tuh. gue bingung yakin. Ini game, aduh, suaranya itu loh, tak tuk terlalu real banget kalau berjalan di atas besi. Nah ini, oh, gue tim merah tuh, gue kira tim biru biasanya kan, kalau main berwarna biru. Astaga, kok sepi banget ya? Gue ada di game musuh nih. Tadi gue dengar suara sesuatu dah. Lari ya. Takut gue ya, tetap bang ya. Asik, oh itu dia. Oh, ya, ya. Mantap juga banget ya, mungkin agak lag gue ya. Tapi kok headshot, padahal nembaknya beberapa kali itu banyak banget. Cari lo dulu, reload. Asik, gak ada nyata ya. Ini maksudnya apa? Wih, ada dua orang. Wih, nembaknya otomatis coy. Nih gue nggak gerakin sama sekali nih, cuma tiba-tiba dia nembak dia ada gitu ya. Wih, di asis coy. Asik, apa ini dia ya, gue loncat ya. Asik ya. Apa ini, senjata? Asik. Pisau atau tongkatnya kayak gini coy. Megangnya gokil. Asik. Ini mungkin grafiknya terlalu tadi. Astaga. Oh, saya nggak lihat pingnya di mana. Ini mungkin agak nge-lag kemudian ya. Astaga. CD, dia ngapain tadi? Ya, bantuan asis. Oh, asis coy. Asis. Cara asis ya. Kita kemana lagi? Oh, ini gue masih di base gue ternyata ya. Gue gak tahu ini. Asik banget dah hidup. Iya. Yeah. Kita terbang coy. Asik. Oh, dia di sana. Jangan ada apa-apa. Pantul tadi.
Emang bisa ganti jatah, coy? Widih. Ini sniper, coy. Widih, mantap banget nih. Asik. Kabur ah. Asik. Apain ya? Gue ke-stuck. Oh. Ini permainannya. Aduh, 1 menit lagi, aduh. Astaga, ini ngapain coba? Dia ngapain dia? Widih. Gue ditembak, coy. What the heck? Emang nge-lag banget kayaknya ya. Astaga, gue ditembakin. Astaga, tidak. Ya, gimana ya? Berani nyolo gak nih? Berani nyolo gak nih? Enggak. Kita masuk juga. Lah? Gue belum ngapa-ngapain ini. Bantuan. Oh, bekas tadi ya. Bekas. Asik. Gak ada kata sampah di sini kalau ada kata asin mah. Apaan tuh tadi? Oh, lihat sesuatu di sana. Oh, di atas itu tuh. Eh? Terbunuh. Tadi ada agak macet gimana tadi ya? Kencengannya itu loh. Asik, coy. Asik. Asik panik kan asik. Iyalah tadi. Iyalah. Astaga. Gue pakai sniper ternyata. Oke, ini kenapa nih? Tiba-tiba gelap. Oke, sudah selesai, coy. Tim lawan menang. Iyalah ternyata gue tim biru, coy. Bukan tim astaga, apa-apaan ini? Enggak apa-apa lah. Yang penting gimana gue? Ya, gue cacat, coy. Ya, gue mati 5, ngekill 5, assist 5. Assist 4. Ya, bagus. Ya. Gue bingung. Ah, udah. Gue keluar. Oke. Di sini saya melihat aha. Itu dia. Ya, saya mendapatkan apa ini? Emas cuma satu. Ya, cuma dikasih satu. Apa-apaan itu? Oh, di sini. Oh, ini peti yang kita dapat setelah apa ini? Peti legendaris. Hah? Anda hanya bisa buka satu peti di satu waktu. Anda harus menunggu sampai peti terbuka atau membuka dengan emas. Oh, itu ada emasnya toh, coy. Mah. Oke, di sini ada mode permainan. Oke, kita ada 1 permainan, 2, 3, 4, 5, 6 dan mode custom. Jadi ada dua. Di permainan ini ada mode permainan 6 jenis ya. Kalau custom itu enggak dihitung mode permainan karena itu tergantung pemain saja mau main kayak gimana. Dan sepertinya perang pelontar. Pemain yang bisa menggunakan pelontar granat. Oh, astaga. Wah, ini kayaknya gokil ini kalau dimainkan ini. Hardcore, daya serangan senjata 2 kali lipat. Oh, sekali tembak langsung mati, coy. Ya, sepertinya hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan dari game ini ya. Ya, game ini khusus untuk 12 ke atas, umurnya 20 tahun ke atas, dan kalau kamu ingin mendownloadnya ya setengah giga, coy. Setengah giga itu cuma downloadnya doang, belum lu masuk dan gimana ya bermain ya. Itu mungkin udah ketambahan MB lainnya. Ya, sepertinya hanya itu saja dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.